Dalam rangka memperingati HUT Palang Merah Indonesia PMI ke-75 tahun 2020, PMI Kabupaten Minahasa menggelar bakti sosial, donor darah dan pembagian masker ke masyarakat pengendara kendaraan. Kegiatan baksos donor darah digelar di gedung PMI Kabupaten Minahasa dan pembagian masker dipusatkan di depan lapangan Gakdes Minahasa pada Kamis tanggal 17 September 2020. Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokambe SSI yang juga selaku Ketua PMI Kabupaten Minahasa didampingi sejumlah pengurus PMI Kabupaten Minahasa turut serta memantau pelaksanaan bakti sosial. Ketua PMI Kabupaten Minahasa Robi Dondokambe SSI di sela-sela kegiatan baksos mengatakan bahwa di tengah PMI Kabupaten Minahasa masih baru seumur jagung, namun sejumlah kegiatan telah dilaksanakan. Di antaranya kegiatan donor darah yang merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan guna memenuhi kekurangan kebutuhan darah di Sulawesi Utara, terlebih di Kabupaten Minahasa. PMI di Minahasa ini baru seumur jagung. Namun saya sangat bersyukur karena dengan waktu yang singkat ini sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan, lebih khusus donor darah. Seperti yang kemarin yang disampaikan oleh pengurus provinsi bahwa kita masih butuh kurang lebih 1.000 sekian lagi, menutupi 3.000 sekian. Tapi dengan adanya kegiatan ini, kita terus bersosialisasi agar masyarakat yang ada di Minahasa betul-betul tersentuh, bahkan mengerti akan kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi rencana kita sendiri. Itu target. Lebih lanjut menurut RD, bahwa saat ini PMI Kabupaten Minahasa belum menetapkan target kisaran jumlah donor darah di Kabupaten Minahasa karena masih diperhadapkan dengan persoalan COVID-19. Namun pihak PMI sendiri tetap akan melihat peluang dalam bentuk sosialisasi. Streaming News The TV.